Halo, saya Ucup Baba. Jangan lupa pantau Lugas TV ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Oke, Bray, mantap. Aku bersyukur kepadamu atas semua yang kau berikan. Di sini ku selalu mengingatmu untuk tetap di jalanmu. Terima kasihku padamu atas rahmat yang kau berikan. Dengan segala keberkahanmu hidupku selalu kusyukuri. Di mana wali kota kita, Pak Heli, itu kalau kemana-mana Pak Wakil juga suka nyanyi, kadang bikin pantun. Mungkin ada rencana menciptakan lagu buat mereka, Bang Ali. Jadi sebenarnya saya ada buat lagu beliau. Ada, bo, udah ada rencana. Rencana, jadi semoga aja Bapak ini bisa nonton, Bapak nonton, saya bakal nanti misalkan, saya bakal tunjukin lagunya ini. Udah jadi? Udah langsung jadi. Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Kali ini di acara BBS, Bincang-Bincang Sore. Biasanya seputar UMKM. Ini lagi break. Ini lain dari yang lain nih. BBS, sore ini kita hadirkan narasumber kita, pencipta lagu Bersyukur Padamu yang dinyanyikan oleh Ucok Baba. Bo, inilah Bang Awi Asrullah. Ini selamat sore, Bang Ali. Siap, Pak. Selamat sore juga. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini Bang Awi, kayaknya nih sahabat Lugas TV pasti nunggu-nunggu nih. Ya, ini pencipta menarik lagu yang bawakan Ucok Baba lagi. Betul. Kan? Bo. Bang Abi, langsung saja kenalkan diri dulu dan siapa Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Alwi Hasrullah. Nah, alhamdulillah saya di sini lagi diwawancara juga nih. Ya, mungkin itu saya asal dari Cilegon, Banten. Asal rumahnya di Sumampir Timur, RT 3. Oke. Bang Awi saya panggil ya. Siap. Oke. Ya. Bang Awi. Kebanyakan seperti itu, Pak. Oke, Bang Awi. Nih, pertanyaan pertama nih. Bang Awi Asrullah. Ya. Ini merupakan warga Kota Cilegon. Informasi betul, pencipta lagu. Betul. Bisa diceritakan karya apa saja yang sudah diciptakan dan apa kronologis awalnya bisa jadi pencipta lagu? Silakan. Awal pertama saya tuh dikabarin sama ada abang saya, Bang Ahong Sepotong. Pasti pernah tahu lah. Ahong Sepotong tuh abangnya? Saya. Oh. Itu ditelepon, disuruhlah bikin lagu itu seperti itu. Coba bikinin lagu buat Bang Ucok Baba. Dan udah itu langsung lah saya bikin. Cobalah saya bikin-bikin, cari-cari, udah cari-cari sampai ini, alhamdulillah hasilnya pas gitu. Oke. Jadi maksudnya ini lagu ciptaan Bang Awi, terus dinyanyikan pertama perdana oleh Ucok Baba. Bang Ucok Baba. Oh, luar biasa. Emang ini pas lagunya buat berkeluarga buat dia. Timingnya pas bulan puasa. Bulan puasa juga. Luar. Mudah-mudahan nanti booming ya. Amin. Oke, berikutnya Bang Alwi. Informasi lagu religi dengan judul Bersyukur Padamu akan dinyanyikan artis nasional Ucok Baba. Betul. Seperti awal mulanya, seperti apa awal mulanya lagu ini sehingga Ucok Baba
mau bikin menyanyikan lagu ini atau rekaman lagu ini? Iya, dia pas sudah mendengarkan saya bikin lagu seperti itu, dia, wah pas nih katanya, langsung saya ditelepon. Begitu. Langsung ditelepon, saya tuh emang langsung, ya coba lebih apa udah langsung tuh rekaman langsung. Setelah rekaman udah ditunjukkan seperti ke Bang Ucok Baba itu. Iya. Oke. Jadi oke, langsung Bang Ucok Dadan dengan Bang langsung. Ucok Baba dengar klik lagu langsung. Itu dan dia nyanyikan. Ya. Oke, luar biasa. Terus boleh dong diceritakan butuh berapa lama ciptakan lagu Bersyukur Padamu? Dan makna lagu ini berpesan seperti apa? Coba jelaskan ke saya. Buat semuanya, kita memang harus bersyukur semua. Lagu ini saya memang menceritakan asal mulanya Bang Ucok Baba. Seperti apa perjalanannya. Dan kita juga pernah menjalankan seperti apa. Dan ini kita harus bersyukur. Jadi pada Maha Kuasa. Seperti inilah lagunya gitu tuh. Saya menciptakannya gitu. Begitu, oke. Jadi lebih kepada bersyukur ya kepada Sang Pencipta. Betul. Iya. Boleh. Nah, dalam penciptaan lagu ini, artinya sendiri atau mungkin ada tim atau bagaimana? Nah, jadi pertama emang saya sendiri. Jadi saya bikin sendiri. Jadi saya kan pas lagi udah ditelepon sebanyak-banyak itu, saya langsung bikin. Saya langsung mikir, oh ya dapat nih refnya ini ya, bla bla bla. Langsung ada teman, coba apa sih lagi ngapain, kata teman. Ada tuh teman di sana, temennya namanya Nana, ada. Itu saya langsung bikin di rumahnya dia pun, saya langsung bikin ini, langsung jadi. Langsung jadi tuh kita sambil ya berapa, 15 menit lah, nggak ada sampai sejam. Besoknya lagi kita baru ulang lagi, gitu. Begitu ya? Selesai, ya. Oke. Terus, bagaimana perasaannya lagu ini dibawakan oleh artis yang sudah nasional lah? Ya alhamdulillah bersyukur lah. Makanya sama lagu ini harus bersyukur. Bersyukur kita. Lagi kembalinya, bersyukur lagi dan ya, bersyukur lagi sahabat di KCB ya. Itu. Oke. Tentunya pastinya berharap lagu ini akan booming lah ya. Betul. Nah, terus ngomong-ngomong udah berapa lagu yang diciptakan sih apa yang dinyanyikan oleh artis udah nasional? Baru beberapa sih, kayaknya baru ini dulu. Baru ini? Alu-alu perpendana. Ini perpendana. Baru ini yang nyanyikan Ucok Baba. Iya. Boleh. Bang Ucok, mudah-mudahan nih, lagu perdana ini dari Bang Awi ini, kalau sampai ini booming, tentunya Cilegon juga akan terangkat. Amin. Betul. Begitu kan Bang Awi? Pasti. Dan saya juga bakal menggaskan para buat pemuda yang punya bakat-bakat, tunjukkan. Jadi makanya kenapa saya seperti ini, saya mau menunjukkan bahwa saya itu bisa. Kita tuh bisa. Iya, betul. Buktinya, faktanya Anda betul. Bisa. Betul. Kenapa? Sahabat Lugas TV yang lain pasti juga bisa. Iya, betul. You can if you think you can. Yes. Oke. Bang Abi, selanjutnya nih. Selain menciptakan lagu, musik apa saja yang biasa dimainkan? Saya musik alhamdulillah banyak. Saya kadang-kadang di kafe-kafe. Kadang-kadang saya juga alhamdulillah menciptakan, pernah mendengarkan lagu Welcome to Banten, itu saya menciptakan juga. Lagu apa? Provinsi Banten, Welcome to Banten. Oh, Welcome to Banten. Woi, luar biasa. Anda ciptakan saya itu. Saya juga. Oke. Jadi udah ada 6 album, ada 6 lagu. Ya. Kemarin juga habis launching album juga saya. Alwi Solo Kustik. Nah, gitu. Kalau yang pas lagi Welcome to Banten tuh Aben Aji Gile. Iya. Itu khusus pembuat pemerintahan. Oke, jadi Bang Awi kalau hari-hari biasa ini suka isi di kafe-kafe gitu? Kafe-kafe, kadang-kadang diundang kemana-mana, kadang-kadang gitu aja. Coba bisa sebutkan kafe mana aja, sahabat tuh Lugas TV pengen ketemu tuh, pengen nyaksikan tuh. Nggak apa-apa, kafe mana aja? Kadang-kadang di Saung Dawe, kadang-kadang tertentunya, kadang-kadang Serang, di kafe. Ada di Tangerang, kadang-kadang. Tangerang pun. Sampai Tangerang. Iya. Banyak di Cilegon pun, paling ya, bisa kadang-kadang bisa dihitung juga lah. Ini Pak Blangkon nih kayak ini nasar umurnya berapa sih kok udah bisa bikin lagu begini? Aku alhamdulillah umur paling muda lah. Sebutkan aja sih
sahabat Lugas TV sahabat tahu kan, nah pengen tahu nih. Iya. Lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 97. Saya masih muda banget. Sudah keluarga belum? Belum. Belum keluarga sahabat Lugas TV, jomblo. Wah, banyak peluang nih. Cuman memang saya enggak apa ke situ dulu. Kita Bapak memikirkan apa yang harus, karena kita seseorang lelaki itu harus berjuang dulu. Fokus. Fokus, betul. Fokus dulu. Betul. Oke. Okay. Luar biasa sahabat Lugas TV. Fokus dulu. Betul. Sukses. Pasti yang lain juga menghampiri. Betul. Ya. Nih, yang berikutnya. Oke. Okay. Mungkin melalui Lugas TV bisa disampaikan ucapan terima kasih buat Ucok Baba dan mungkin juga Ahong Sepotong. Yeah. Atas dibawanya lagu ini sama beliau, silakan. Ya, buat Bang Ucok dan Bang Ahong, terima kasih sudah mencepatkan apa istilahnya buat saya menciptakan lagu itu buat Bang Ucok Baba. Semoga lagu ini bisa disukai dengan masyarakat seluruh, pokoknya seluruh masyarakat di Indonesia lah semuanya. Semoga lagu ini bisa disukai gitu. Yeah. Dan terima kasih juga pokoknya buat Bang Ucok Baba dan Bang Ahong. Oke. Dan juga terima kasih nih buat Lugas TV nih. Langsung tiba-tiba langsung ke sini. Saya lagi nyantai tadi, Pak. Oke. Okay. Lagi nyantai langsung diteleponin. Ini banyak, Pak. Cuman ya udah, saya langsung ke sini langsung. Oke. Bang Ali, ini kebanyakan anak-anak muda kan main musik. Betul, Pak. Betul. Vokal, olah vokal, band, ya itu sudah rata-rata lah ya. Iya. Tapi Anda di sini bukan hanya band atau vokalis, betul, tapi Anda menciptakan. Nah, kalau sudah bicara menciptakan ini sudah mulai langka. Betul. Tidak semua orang bisa menciptakan, betul, tapi kalau menyanyikan ya bisa. Betul. Gimana sih menciptakan lagu ini? Caranya ciptakan itu gimana? Apa bikin puisi dulu atau biar masyarakat awam nih yang awam juga ngerti, siapa tahu dia juga pengen terinspirasi, ya, kan? Betul, betul. Coba gimana bikin lagu itu sebenarnya? Coba ceritakan. Jadi bikin lagu itu kita kan emang namanya kan nada-nada itu banyak, Pak. Ya. Nada-nada, emang nada itu kadang-kadang ada yang sama lagu-lagu yang lain. Jadi saya tuh pernah lagu ini, saya tuh pertama awal musiknya dulu, sekarang kadang-kadang refnya dulu. Misalkan aku bersyukur kepadamu, nah udah ke situ, baru kita ambil dari apa yang belum apa dari beat apa intronya seperti saya itu. Paling refnya dulu. Refnya dulu. Dulu. Apa nih enak gak refnya nih? Nah udah itu kita ulang lagi. Ref dulu, ulang-ulang, baru liriknya. Baru lirik. Berarti nyusul. Lirik nyusul, jadi tahu juga Pak Belangkon, Pak Belangkon bisa bikin lagu nanti, bikin lagu juga, kan? Suruh bawakan Ucok Bapak juga, Ahong, wah benar-benar, iya, oke bikin rap dulu, baru ini liriknya diulang, baru, artinya udah ada MOU belum takut meledak, itu rahasia perusahaan. Oke. Rahasia perusahaan. Oke. Okay. Tapi Pak Belangkon dan Lugas TV khususnya masyarakat Cilegon, saya yakin pasti mendukung, mendoakan lagu ini booming. Amin. Ya, karena kalau booming juga mengangkat kota Cilegon, betul, yang kita betul cintai ini. Begitu kan Bang Ali? Betul. Ya, dan bisa bikin inspirasi buat anak-anak muda. Betul. Kan begitu. Nah, ini Bang Ali. Nah, ini ada pesan nggak kepada pemerintah Kota Cilegon nih, di mana wali kota kita, Pak Heli, itu kalau kemana-mana Pak Wakil juga suka nyanyi, kadang bikin pantun. Nah, dalam hal ini, mereka memang hobi nyanyi, suara juga boleh. Mungkin ada rencana menciptakan lagu buat mereka, Bang Ali. Alah. Iya. Siapa tahu? Ini kan Ahong nih, apa Ucok Baba yang bawakan betul lagu rekaman apa ciptaan Anda yang sekarang. Ke depan siapa tahu? Pak Heli atau Pak Wakil yang mau. Jadi, oke, silakan. Siap. Jadi sebenarnya
saya ada buat lagu beliau itu. Ada, boh, udah ada rencana. Rencana. Jadi semoga aja Bapak ini bisa nonton, Bapak nonton, saya bakal nanti misalkan saya bakal tunjukin lagunya ini. Udah jadi. Udah langsung jadi. Boh, ini bocoran nih. Ini bocoran dikit aja. Kira-kira tentang cinta. Cuman nanya di sini loh. Tentang keindahan atau tentang religi lagi nih kira-kira nih. Ini tentang kebersamaan. Apa tentang politik? Tentang kebersamaan. Kebersamaan. Jadi karena kita Bapak jadi kebersamaan sama Pak Wali Kotanya kita kumpul bareng. Ada lagunya nanti situ. Oh, ini sahabat juga sih tapi penasaran pasti ini. Penasaran lagunya. Iya, tentang kebersamaan. Iya, tentang kebersamaan, tentang kesejahteraan, keindahan, kedamaian pasti. Betul. Arahnya ya. Betul. Boleh juga. Oke, Bang Ali. Ini ngomong-ngomong coba sih biar sahabat Bukas TV ini tahu lagu ciptaannya yang dibawakan Ucok Baba atau mungkin dengan gitarnya coba. Boleh, siap. Oke. Okay. Aku bersyukur kepadamu atas semua yang kau berikan. Di sini ku selalu mengingatmu untuk tetap di jalanmu. Terima kasihku padamu atas rahmat yang kau berikan. Dengan segala keberkahanmu hidupku selalu kusyukuri. Ya Allah. Closing statement ya, atau saran buat sahabat Lukas TV, pesan atau buat pemerintah. Jadi buat semuanya, pokoknya punya apapun, punya berkarya, apapun punya bakat, tunjukin. Walaupun dari manapun tidak mendukung apapun itu bukan tidak mendukung, pastinya mendukung. Yang penting kita berusaha dulu, itu satu. Udah, paling kayak gitu doang. Nah, oke. Okay. Yang penting berusaha. Berusaha. Iya. Oke. Okay. Terima kasih, Bang Awi. Siap. Terima kasih juga buat Lugas TV. Semoga sukses selalu juga nih. Amin. Amin. Bisa diundang-undang juga buat nanti musisi-musisi yang lainnya. Iya. Di Cilegon ini banyak, Pak. Saya sarankan buat semuanya nanti saya bakal kesini juga lah. Oke. Okay. Karena boleh. Anak-anak, ya. Pemuda-pemuda di sini, ya. Yang punya karya. Iya. Siap. Terima kasih, Bang Awi. Terima kasih juga buat semuanya. Halo. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar perbincangan dengan narasumber kita. Pencipta lagu. Pertama, dibawakan langsung oleh Ucok Baba. Tentunya artis nasional yang pasti publik sudah banyak tahu. Mereka dari kalangan biasa, bukan dari sekolah tinggi musik atau apapun. Bukan. Artinya beliau sudah bilang sendiri, semangat dulu, berjuang dulu, bekerja dulu, optimis kurang lebih. Betul. Begitu ya. Betul. Jangan kecilkan dirimu ya, karena you can if you think you can. Sampai jumpa di sesi yang akan datang.